miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Isan Cungkring. Oke, teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita berada di objek wisata bertepatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Apakah itu? Nah, ini dia Uwabong. Uwabong merupakan kolam terbesar di Purbalingga. Bagaimanakah kolam renangnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Check it out. Walaupun kita berada di objek wisata, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita mesti waspada, corona masih ada. Yuk kita terus di channelnya Isan Cungkri. Yuk kita terus yuk. Walangannya Isan Cungkri di Uwabong, kolam renang terbesar di Purbalingga. So my mind, would you stay with me tonight? If for sure would start my mind, would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. Masih di suasananya objek wisata Uwabong, kolam renang terbesar di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Airnya cukup jernih ya teman-teman ya, karena di bawah kaki Gunung Selamet. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So ini juga banyak ikan ya teman-teman ya. Nah, ikan-ikannya ya, airnya jernih, banyak ikannya ya. Langsung saja ke Uwabong yang bertepatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, ini dia teman-teman, kolam renang Uwabong. Di sini juga terdapat bioskop mini Uwabong ya teman-teman ya. Di Uwabong ini terdapat kolam renang buat anak-anak, dewasa, maupun ada perosotannya ya teman-teman ya, nah seluncurannya. Nah, nanti juga nggak usah khawatir, ada passwordnya ya. Sekali lagi, kalau teman-teman berada di Purbalingga, Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke kolam renang Uwabong yang terbesar di Purbalingga. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Isan Cungkring. Terima kasih teman-teman ya. Ini banyak-banyaknya ya. Terima kasih.
diskusi di channelnya Isan Cungkring. Oke teman-teman, kita masih berada di kolam renang Huabong. Disini juga terdapat kolam arus. Nah, seperti apakah kolam arusnya? Yuk, sekarang bersama-sama. Ini dia teman-teman ya, kolam arus di Huabong. Dan juga ada patung kodok ya, sedang memegang pistol ya. Nah, juga ada dapat kolam buat main basket ya. Nah. Jadi kalau ke Huabong ini harga tiket Senin sampai Jumat yaitu Rp25.000 dan harga tiket masuk Sabtu Minggu tanggal merah yaitu Rp35.000. Oh, ini benar-benar ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel Isan Cungkring. Nah, ini dia patung naga di Huabong. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, itu kolam ombak. Nah, di Coralia 3 ini fasilitasnya itu kolam ombak, kolam salju, kolam snorkeling, kolam air hangat, kolam khusus wanita, dan kolam ikan. Bagaimanakah warna tersebut? Yuk kita langsung saja masuk ya teman-teman ya. Nah, halo, selamat siang. Izin masuk ya ke dalam ya. Nah, kita teman-teman ya, kita masuk ke wahana Coralia 3. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Isan Cungkring. Subscribe di bawah teman-teman ya. Nah, ini dia, kita sudah masuk di Coralia 3, wahana Huabong, Fun and Smile. Yuk ikuti terus petualangan si Cungkring. Nah, kita menuju kolam salju, atau disini tuh kolam busa ya teman-teman ya. Nah, ini dia kolam busa yang berada di kolam renang Huabong. Sekarang ini pukul jam berapa? Jam 12 ya. Mulai lagi sekitar jam 1 teman-teman ya. Karena lagi istirahat operatornya. Nah. Tuh. Ada putih-putih ya itu busa ya teman-teman ya. Tapi aman ya teman-teman sini busanya itu ya. Noh, atau kolam salju sebutnya itu ya. Di Huabong ini terdapat kolam ombak. Nah, bagi teman-teman yang suka ombak di kolam renang, di sini juga ada ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya, kolam ombak Sagara. Nah, terasa di pantai ya teman-teman ya. Nah, karena ini jam 12 atau 13, jadinya tidak ada kolam ombaknya. Nanti mulai lagi jam 1 siang. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Isan Cungkring. Di Huabong ini terdapat terapi ikan, kolam air hangat, pengganti atau bilas, kolam khusus wanita. Yuk, kita langsung saja masuk ke kolam ikan. Masih di channelnya Isan Cungkring. Sekarang kita akan berada di terapi ikan atau kolam ikan. Bagaimanakah keseruannya? Kita saksikan bersama-sama. Kita sekarang lagi terapi ikan ya teman-teman ya. Geli ya. Aduh, banyak sekali ya. Wih, banyak sekali ikan ya teman-teman ya. Nah, banyak ya teman-teman ikan ya, kita lagi terapi ikan. Ini lagi proses pemakanan kulit mati yang ada di tubuh kita. Geli ya teman-teman ya. Sekarang kita berada di kolam renang hangat.
yang berada di Wabo. Ini kolam berenangnya cukup hangat ya teman-teman ya. Nah, gimana deh, hangat deh ya? Hangat ya? Hangat ya? Jadi kalau teman-teman pengen ke kolam renang Wabong, cari apa namanya? Kolam renangnya hangat. Nah, sini juga ada ya teman-teman ya. Kita berada di kolam renang hangat di Wabong. Teman. Hangat ya teman-teman ya. Enggak dingin ya. Nggak dingin sama sekali. Stasiun terus di petualangan si Tufi. Sakit ya, jangan lupa teman-teman ya. A few moments later. Masih di channelnya Ihsan Cungkring. Nah, pada siang ini jam 1 ya teman-teman ya, akhirnya dinyalakan kembali wahana kolam salju atau kolam busa. Nah, sudah ada berenang ya teman-teman ya. Jadi di Wabong ini terdapat kolam salju atau busa. Teman-teman nggak usah khawatir, busa ini cukup aman ya teman-teman ya. Mesinnya baru dinyalakan teman-teman ya, jam 1 lewat ya. Nah, udah banyak ya teman-teman ya. Usahanya ya. Akhirnya salju turun atau busa. Kolam busa. Teman-teman gak usah khawatir ya, sini cukup aman busanya ya. Atau salju ya. Ini busanya melipai. Kalian keramas ya teman-teman. Jadi gak usah beli sampo lagi ya. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Ihsan Cungkring. Subscribe teman-teman bawa ya. Masih di wahana kolam busa. Oh, dia di sini teman-teman ya. Ini busanya tuh. Banyak tuh busanya tuh. Banyak ya. Kolam busa atau kolam salju. Apa? Kolam. Iya. Ini guys, kita lagi sedang di kolam busa atau kolam salju ya. Akhirnya wahana yang ditunggu-tunggu di Wabong sekitar pukul jam 1 teman-teman ya. Nah, ini dia. Kolam ombaknya mulai beroperasi. Kayak ombak ya teman-teman ya, kayak di pantai ya. Nah, itu mesinnya ya teman-teman ya. Kolam yang ditunggu-tunggu, kolam utama di Wabong Waterpark yang berada di Kalingga, Jawa Tengah. Nah, ini dia kolam ombak. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Ihsan Cungkring. Itu buat teman-teman ya. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of search. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying, but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose, so if I hit it, can we find what we're missing? Oh,
few moments later. Nah, di lubang ini terdapat pesawat. Nah, ini teman-teman ya. Ini pesawat asli yang sudah tidak dipakai kembali. Nah, ini masih di wahana Wabong. Ya. Nih. Pesawatnya juga. Ya, nih. Banyak juga asli ya. Nah, ini juga ya. Banyak asli teman-teman ya. Nih, banyak asli ya. Nah, ini pesawat yang sudah tidak dipakai kembali. Ini pesawat asli ya teman-teman ya. Nah, tapi sudah tidak dipakai kembali. Sekarang kita berada di kolam untuk orang dewasa. Nah, teman-teman ya. Nah, kita masih di Wabong. Nah, ini pesawat tadi ya. Ini sekali lagi pesawat asli, tapi sudah tidak terpakai kembali ya.